Tanpa perempuan, manusia tidak akan bisa hidup. Perempuan adalah ibu kehidupan. Sebab kehidupan lahir dari si sosok perempuan. Bahkan dalam sejarah perjalanan bangsa kita, banyak kaum perempuan yang berperan besar dalam perjuangan dan pembangunan. Namun, seringkali jasa-jasa perempuan tidak diapresiasi dan tercatat. Maka, penghargaan tertinggi perlu diberikan kepada Kartini yang berprestasi dalam perannya masing-masing. Diharapkan dapat memotivasi para perempuan lain agar berbuat serupa. Untuk itu, dalam rangka memperingati Hari Kartini ke-144, akan memberikan penghargaan kepada perempuan berjasa dan berprestasi di seluruh kabupaten kota. Pemberian penghargaan akan diberikan pada 5 kategori, yaitu pendidikan, kesehatan, sosial budaya, lingkungan hidup, dan pertanian. Berikut penerima penghargaan perempuan berjasa dan berprestasi di seluruh kabupaten kota seprovinsi Sumatera Utara. Bidang pendidikan, Nurhana Tapanuli Selatan, Masdawati Tambun Saribu Simalungun, Wardida SPDI Mandailing Natal, Fitri Artika SPD Serdang Bedagai, Lilawati Munte SPDI Labuhan Batu Utara, Anilfa Tanjung SPD Sibolga, Lisnawati Gulu Gunung Sitoru. Bidang kesehatan, Intan Sari Lawolo Nias, Kartini Asahan, Agnes Lua Hambowo Nias Selatan, Umi Kalsum Batu Bara, Nita Mertayanti Nias Utara, Masna Boru Ginting Tanjung Balai. Bidang sosial budaya, Fatimah Triani Langkat, Indrawati Sinaga Labuhan Batu, Wasnita Tumanggor Pakpak Barat, Rosidah Padang Lawas Utara, Filisana Gulo Nias Barat, Juliati Binjai. Bidang lingkungan hidup, Naulina Situmeyang Tapanuli Tengah, Riada Sinaga Kabupaten Karo, Erida Ginting Kabupaten Dairi, Juliana Siregar Padang Lawas, Masro Ferawati Pardede Humbang Hasundutan, Wahyuti Kota Medan, Misli Tebing Tinggi. Bidang pertanian, Nur Siti Hutahuruk Tapanuli Utara, Dahlia Boru Ginting Deli Serdang, Luciana Silalahi Kabupaten Toba, Justina Boru Tarigan Samosir, Wariem Labuhan Batu Selatan, Sugiyarti Padang Sidimpuan, Hot Maulina Malau Pematang Siantar. Inilah sosok perempuan-perempuan hebat yang mengabdikan dirinya untuk negeri.